Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, pada kesempatan hari ini saya berada di kandangnya Pak Herman. Ini video part 2. Ini ya toh tadi kan ya enggak 2 toh. Ini teman sama adik saya. Ini tadi yang habis video yang pertama. Ini tinggal babon. Ini kebetulan di depan saya ini habis melahirkan tuh ada betina, betinanya limusin. Mantep sih. Babonnya semental. Ini juga ada semental. Anaknya juga semental ini guys. Jangan anak ini. Ada. Lu ya apa cara elek keluar bono? Enggak. Ayo. Ini belum tahu nih guys. Kelaminnya apa? Karena jerum juga. Untuk betina darahnya sekitar ada 33 kemungkinan segitu guys, kurang lebih segitu. Kalau soalnya ini anak kandangnya lagi istirahat, kemudian saya sudah izin sama di pos tadi. Ini juga melahirkan juga anaknya si mental. Mantap. Anak ya. Untuk combernya nanti siang. Ini juga habis melahirkan juga, nah itu anaknya si mental nih yes. Ini juga habis melahirkan juga kemungkinan, nah itu yang sebelah sana limusin. Untuk tambahan ini ada bekatul, welar, ini ampas tahu. Bukan nih guys, bekatul. Nah, itu aja. Ini ada kemungkinan ini bunting 3 ekor ini. Ada semental. Nah itu. Kemungkinan ini bunting. Untuk di sini juga ada si semental, babon. Anaknya betina kemungkinan. Oh, jantan guys, maaf guys. Anaknya limusin. Mesin crossing. Tidak tahu. Ini darah. Kemungkinan belum bunting nih guys, karena dilihat dari sini sus ambilnya tas susnya tidak terkeluar. Ini ada semental moncong. Juga ada PO dari paman saya. Paman siapa? Pak De Yuli. Pak De Yuli. Ini adiknya Bejo nih guys, Mbah Bejo. Iya dong. Hah? Kok jenisnya Ayu Tinting namanya. Betina berarti? Ya, betina. Oh, nanti kira para susirnya berarti Ayu Tinting lera sapi. Ini punya istimewa sekali guys. Besar. Punya bagus. Ini ada simental. Ini kemungkinan bunting dilihat dari postur tubuhnya. Dekat ada ini kayak mana ya? Ya. Serem ini. Ini apa ibu? Sering bisa lucu aja. Nah, ini juga sangat istimewa sekali guys untuk di kandang ini breeding petetan. Kalau untuk yang monster-monster ada di sebelah atas, nanti saya review juga. Nah, ini kemungkinan juga bunting ini guys, dilihat dari posturnya. Iya. Nah ini juga ada. Ini sekitaran ada untuk kandang sebelah sini ada sekitaran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 9. Oh, ada sebelasan guys, karena ada pedelian juga sana. 11 ditambah itu, dari kotanya ada 33 lebih lah, kurang lebih. Ini ada anakan Brahman. Lu ciri? Imo deh. Oh, tiba-tiba aja. Ini anakannya ada, sebelah sini ada 3 ekor.
ada jantan juga betina, mantep. Istimewa. Nah ini perkembangan 1 bulan. Nah, istimewa sekali guys untuk kandang sebelah sini karena sistemnya breeding sama padetan jantan. Laler. Jadi ini pakai ini perekat lalat, tangkap lalat biar biar nggak lalatnya nggak banyak. Biasanya ini kan pegunungan nih. Ayo tingting. Ini istimewa sekali guys untuk ayo tingting. Ini sudah di IB kemarin waktu itu. Kemungkinan antara bunting atau enggak, nanti saya tanyakan ke anak kandangnya. Mantep. PO. Mantep sih. Ini adik ketiga setelah Gento. Gento. Gento itu 2 adik loro. Gento iki ayo tingting. Gento 2 adik. Iki. Ayo tingting. Lu berarti ono apa tadi bejo? Pas. Enggak. Lu Gento itu apa emang kan. Kalau di kemarin tuh saya dengar-dengar tuh untuk si Ayo Tinting ini di IB diinjek di IB mantri lah. Bukan kawin alam sesama PO. Untuk kemarin ini si Ayo Tinting ini di kandang monster dipindahkan ke sini. Kemungkinan juga bunting kemungkinan. Karena kebetulan kandang monster sudah penuh nih, kita untuk part 3-nya kita review ke kandang monster sama comborannya, sama lihat perkembangannya si Messi. Messi. Messi cedak. Pas. Oke. Ya sekian untuk hari ini. Jangan lupa like, komen, subscribe ya guys, biar channel ini makin berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.